mau tanya, Uh-uh. itu apa mau buat paspor ditolak karena saya kan bulan bulan ini tanggal 27 Juli mau Indonesia 32 hari. Dan sedangkan visa saya kan renew kontrak di majikan yang sama. Visa saya belum turun gitu. Terus sama pihak KJRI nggak bisa bantu, itu gimana ya? Sebentar, sebentar. Saya paspor saya saya nggak paham. Kapan visanya habis, paspornya habisnya kapan? Tanggal 17 tanggal 17 Februari 2025. Oke, terus visamu habis? Visa habis bulan 10, tapi sudah renew kontrak ini yang baru nih. Mm-hmm. Tapi visanya belum turun. Mm-hmm. Dan sedangkan saya tanggal 27 Juni Juli ini mau cuti 32 hari. Hah? Sama. Lah kok wani men sampean cuti sampean visane ro medhok, Nduk? Pakai visa yang lama enggak boleh ya itu, Miss. Lah kowe engko bali rene enggak wedi to? Oh, gitu ya. Udah beli tiket, nggak tahu loh dulu majikan langsung beli gitu. Ya nggak apa-apa, tapi masalahnya ntar kamu nggak boleh masuk sini, dipersulit di bandara gimana sayang? Oh begitu ya. Lah sekarang kamu kan iya, sampai visamu Oktober toh? Iya. Dan visamu yang baru kan belum turun nih. Iya, kamu belum Juli, turun. Juli ini pulang. Ya jelas iya, Pak KJRI tidak memberikan paspor baru, Mando. Oh begitu, iya aku tadi ke KJRI ditolak, disuruh bulan depan gitu. Iya. Terus kalau sudah beli tiket ya hangus ya tiketnya? Ya enggak hangus, ya coba pulang aja uji nyali loh. Ya enggak berani toh, Miss. Loh lah, wis mau rencana 32 hari, kan semua ada konsekuensi nih toh, Dok. Kalau pulang 2 minggu gitu masih bisa kembali ke sini apa enggak? Sebenarnya menurutku bisa sih, Nduk. Tapi yo wani-wanian. Untung-untungan kena naik pesawat engko oleh iso telepon Miss Juni iso debat. Tapi masalahnya kan Miss Juni bukan agentmu. Yang harusnya tahu kan agentmu. Kecuali kamu agent anaknya. Agent ditanya malah marah-marah lo tadi. Terus aku telepon Miss Juni. Telepon agent 2 kali beda orang ya, marah-marah itu enggak mau jelasin gimana gitu. Kalau jujur nih, anaknya Koko Thomas kemarin pulang enggak ada masalah. Karena cuma 2 minggu. Enggak, 1 bulan. Koko Cece yang kemarin cakar-cakaran tuh pulang Indonesia kan visanya belum turun. Belum apa? Belum, berapa lama itu pulang Indonesia? 1 bulan. Sampai. 1 bulan. Enggak masalah, tapi kan masalahnya kan datanya dia ada di kita, Dok. Dia rininya sama kita. Oh iya gitu ya. Ya waktu waktu itu saya debat sama pegawai imigrasi yang ada di Indonesia, saya berani karena saya pegang datanya. Itu sulitnya itu loh, Miss. Nah, iya, aku takutnya ya di Indonesianya itu. Kan sering tuh Miss Yuni tukaran bewong imigrasi. Iya, iya. Tapi kan datanya saya punya, Dok. Oh, gitu. Bener enggak? Lah iya itu loh. Nah, sekarang aku bener. Nama majikamu enggak tahu. Lah kalau tiba-tiba imigrasi sana telepon remana bentrok mbek Miss Yuni meneh. Engkau dilokne Miss Yuni agent gak resmi lah inilah ini tuh lah nyatanya nah, anak banyak yang saya selamatkan, bener gak? Iya, aku iya, aku percaya Miss Yuni itu kalau dicarikan cepet gitu. Lah iya, gak bela agent yang lain ya, tapi emang bener agent gak mau tahu loh dimintai keterangan gini-gini ya, terserah kamu maunya gimana gitu. Kalau Miss Yuni kan dijelaskan panjang lebar jadi kan tahu gitu. Iya kan, kalian memang tidak paham, tidak salah di kalian. Iya, karena iya benar. Ondo ditunda dulu pulangnya nunggu visa. Ondo seperti ini seperti itu gitu loh. Iya. Karena memang kalian kan nggak tahu, bukan salah di kalian. Iya. Lah iya gitu. Malah tanya malah dibentak-bentak gitu. Jadi bukannya Miss Yuni yang paling jahat, agent yang paling jahat bukannya Miss Yuni. Tapi kenapa agent lain juga bentak-bentak? Iya, tapi kan bedanya enggak diviralin jadi enggak tahu kan. Iya. Padahal lebih jahat mereka sebenarnya, Dok, ya. Lah iya, benar-benar banget loh. Aku tanya baik-baik jawabnya gitu. Sakit hati ya. Jangan sakit hati, intinya Mas sebenarnya menurut Miss Yuni bisa sih, Dok. Kalau kamu ya intinya kalau kamu suatu saat kena datamu kamu kasihkan Miss Yuni. Enggak apa-apa sih kalau Miss Yuni pas bisa ngangkat telepon loh, dengan syarat Miss Yuni pas bisa ngangkat telepon loh. Miss Yuni akan bantu kamu. Ya itu.
kan kembalinya ke sini jam 9 pagi. Takutnya Miss Yuni pas repot gitu nggak bisa angkat. Kalau hari ini aku telepon langsung diangkat, wah kebetulan. Iya. Terima kasih. Kalau Miss Yuni sendiri sebenarnya nggak ada masalah sih. Kamu anak saya atau bukan anak saya bisa bantu. Iya. Karena kebanyakan iya, tahu. Pegawai yang ada di aku Indonesia. Aku itu setiap hari lihat kan. Jadi aku tahu ini yang baik, ini apa itu yang jelek kan tahu. Di sharing semua kan Miss Yuni. Walaupun bentak-bentak, tapi itu ke jalan yang benar gitu loh. Iya, soalnya karena gini loh, Ndo. Imigrasi itu coba aja minta surat surat cuti, sayang. Minta surat cuti. Iya. Yang minta surat cuti ke betul. Ke agentmu. Ke agen, iya. Maksudnya dibentak-bentak juga surat cuti kan enggak toh? Iya, ya enggak tahu, takutnya gitu nanti lihat di dulu. Oh, gak bahaya ta? Lah iya itu loh, Miss. Aku pokoknya bangga padamu. Wis. Makanya aku lek renewal yang mau pulang Indonesia, golek ono Koko Thomas. Sekarang iya, ini loh, Mbak. Banyak orang yang mengatakan bahwa Koko Thomas agent tidak resmi. Yang tidak resmi iya. Itu berapa banyak sih? Banyak sekali agent yang iya, resmi di Hongkong kan banyak. Iya, yang malah itu nggak punya kantor di rumah itu. Makanya. Dulu temanku di rumahnya itu kantornya di rumah malah. Makanya. Karena itu. Deli-delian ya. Ada yang tahu gitu. Deli-delian. Ya itu nggak ada. Kayak di ronsen renew kontrak itu medical nggak ada. Maka dari itu kan ya, kelebihannya kan Koko tanggung jawab. Sebenarnya lah, kalau iya, dibilang agen jahat, di luar sana lebih jahat loh, lebih ganas. Cuman kan iya, mereka nggak main YouTube, nggak ada yang berani mereka iya, main YouTube. Iya, bener-bener, Miss. Kalau mereka memang tulus, fair-fairan, mereka akan main YouTube. Tapi nggak ada kan agen yang berani main YouTube. Walaupun Miss Yuni iya, diserang habis-habisan, tapi pada kenyataannya agent-agent lain nggak akan berani secara terbuka. Kalau live ini iya, kenapa? Kan secara terbuka. Apapun iya, secara bener, terbuka. Bener nggak sih? Iya bener. Tapi ya itu semuanya tidak bisa terkontrol. Jadi wes mengalir terus pas jepat-jepat, pas iya, mari iya, nangis-nangis jepat-jepat. Ya karena itu manusia kan, Dok? Iya. Ya udah nomormu tak simpen aja. Nomormu tak simpen iya, aja dulu. Kasih. Nanti ya menurutku nggak ada masalah. Menurutku nggak ada iya, masalah, karena aku sama Koko iya, pernah nyoba kasih, anaknya seperti itu dan lolos, nggak ada masalah. Oh iya, minta surat cuti itu ya yang betul, pentingnya. Betul, betul, betul. Iya. Agent okay, harus mengetahuinya. Agent harus mengetahui. Iya. Hmm. Oh iya, makasih. Oke, terima kasih. Yo, yo. Iya. Sebenarnya apakah dia bisa renew paspor? Bisa sih. Bisa. Kenapa? Karena dia kan sudah renew kontrak, dia pakai kontrak kerja yang baru. Renew pulang Indo bermasalah. Oi Koko ah, lagi pin hoi lan he, mami hejo pin hoi lan he. Mainnya, enggan yo hoi siu siu lah, hoi siu siu halah kau, halah kau, lagi kuk cuy mami hejo pin. Wah, ada ini yang jerum, mak ini yang jobot, gak dibuka no AC ya. Kelenger mbak ini jobot. Ya, jadi buat teman-teman, ya itu ya. Sekali lagi, ya pandangan orang berbeda-beda, tapi itu hak kalian. Yang penting bahwa surat cuti menurut saya tidak ada masalah, gak usah wedi. Jadi ada surat cuti dari majikan ya teman-teman ya. Dan meneruskan kemarin tentang anak TB yang telepon saya, dikatakan bahwa apa ya, saya tuh membayar orang untuk menjelek-jelekan anak TB. Seperti yang saya katakan sekali lagi, konten saya itu tidak ada tujuannya untuk menjatuhkan siapapun. Jadi kalau tentang anak TB yang telepon saya itu pure, saya nggak kenal dia dan nggak tahu dia. Daripada saya ngasih uang ke anak TB untuk menjadi konten saya, mendingan saya donasikan, mendingan saya sodakokan buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi janganlah berburuk sangka dengan keadaan yang ada. Saya tidak ada nafsu, saya tidak ada keinginan menjatuhkan siapapun. Saya tidak ingin berdiri tenar dengan menginjak kaki siapapun. Jadi tidak perlu saya bayar orang untuk telepon saya, Mbak. Saya bukannya sombong ya. Lihatin miss call ini yang merah ini berapa banyak.
ini posisi saya nggak bisa ngangkat telepon lo ya. Kok yo plaur men aku iki golek waktu, golek uang telepon saya dan saya bayar. Jangan punya prasangka buruk terhadap orang lain. Karena sesungguhnya itulah yang kamu pikirkan, bahwa kamu itu nyuruh orang dan membayar orang lain. Jadi tidak ada tendensi bagi saya secara pribadi untuk membuat gimmick. Salah satu teman saya mengatakan bahwa, Yun, aku sama teman-temanku mau buat gimmick seperti ini, Yun. Seperti ini, seperti itu. Terus aku ngomong sama teman saya ini. Ngerti nggak? Nek awakmu buat YouTube sekedar gimmick, suatu saat akan ketahuan. Dan orang nggak akan respect kamu. Saya bilang sama teman saya seperti itu. Kenapa? Hari ini gimmickmu dikenalin orang. Tapi suatu saat orang yang kamu suruh itu, yang membuat gimmick itu, dia akan membocorkan rahasiamu. Dan kamu akan malu. Jadi, kalau konten saya dibilang settingan, itu nggak ada, Mbak. Teleponan-teleponan itu nggak ada yang disetting. Benar nggak? Lebih ya settingan, tabrakan disetting. Mlebu rumah sakit disetting. Nggak ada waktu untuk nyeting, Mbak. Nggak ada waktu secara langsung untuk nyetingan. Jadi, nggak ada kipas, Mbak. Orang buka kipas sama Miss Yuni. Jadi nggak ada hubungannya dengan settingan ya. Karena pikiran kalian adalah settingan, ke apa yang kalian lakukan settingan, maka berpikir orang lain juga settingan. Nah, itulah bedanya. Kenapa saya berani live? Karena semua apa adanya. Sementara kalian sebelum membuat video, kalian rencanakan dulu. Kalian atur dulu. Sementara punya saya nggak ada atur-aturan. Ngamuk ya ngamuk. Ngamuk ya ngamuk, selesai. Nggak ada urusannya dengan settingan ya settingan. Bener nggak sih? Jadi teman-teman, boleh percaya, boleh tidak. Tapi apa yang saya lakukan nggak ada gimmicknya, nggak ada settingannya. Karena itu orang selalu bilang, ya arogan lah. Oke, kalian bilang saya arogan. Tapi tolong tegur saya dengan elegan dong. Kalau kalian tegur saya dengan arogan, terus apa bedanya saya yang arogan dengan kalian yang arogan juga? Jadi, menurut pendapat saya, jika saya arogan, tolong tegur saya dengan elegan. Maka saya akan terpesona. Tapi kalau saya arogan, kalian menegur saya lebih arogan, terus apa bedanya saya dengan kalian? Jadi, sekali lagi, kalau dikatakan konten saya settingan, berani nggak live? Berani nggak live? Nggak usah dipotol-potol lah videonya. Lost 2 jam. Ada nggak? Jadi pemikirannya jadi, kayak gini ya. Karena kalian mikirnya, kalian sendiri adalah settingan, berpikir orang lain juga settingan. Bener nggak? Iya, itu faktanya nggak settingan, buktinya pas ngamuk ke satu anak satu hari itu kan, fakta betul, saya ngamuk waktu itu betul, nggak ada settingan. Marah, jangan mengambil keputusan saat marah. Ternyata saya sendiri mengambil keputusan saat marah, karena itulah mencoba memperbaiki diri. Jadi karena itu, aduh, bagaimana? Kok nggak capek-capeknya mereka terus menjuliti, heran deh. Ya karena kalau dia menyebut nama Miss Yuni, mereka sendiri akan lebih populer, lebih diminatin oleh para hater. Bagaimana settingan? Kayak gini telepon kayak gini settingan nggak? Ada yang telepon kayak gini settingan nggak? Emangnya saya tahu siapa yang mau saya telepon? Jadi, nggak tahu deh harus ngomong apa dan bagaimana. Ya cerita itu kalau kamu tidak percaya silakan, kalau kamu percaya juga nggak ada yang ngelarang ya. Betul, orang kok kan settingan nama-nama senting ya. Kalau saya barbar blas ba. Banggalah dengan apa yang kamu lakukan, kenapa kamu harus nyenggol-nyenggol terus gitu loh. Jadi lakukan yang terbaik menurut versimu. Nggak usah
mengatakan ini itu, semua terbuka, Mbak. Saya melarang orang tidur di luar. Tuhan bukakan kemarin. Tiba-tiba ada yang bermasalah saat partem. Itu nggak ada yang laporin, itu random check. Nggak ada yang laporin. Kenapa? Karena mbaknya punya kesalahan yang lain juga. Karena mbaknya ada kesalahan yang lain juga. Bener nggak? Jadi nggak ada masalah. Kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, nggak masalah. Itu adalah hak mutlak kalian. Tapi kalau saat kalian sebentar. Kamu yang call lo. Jadi ya nggak ada masalah sih, saya secara pribadi, kamu mau ngomong gimana, seperti apa, nggak ada masalah. Betul, nggak usah dihiraukan semakin ruwet, betul. Enggak, Mbak, maksud saya adalah semua itu terbuka. Saat saya melarang orang keluar untuk tidak tinggal di boarding house lain, tiba-tiba random check polisi ngecek boarding house secara nyata. Dan yang kedua, tentang anak TB-TB yang membuat Viti tentang saya, kebetulan ada anak TB telepon saya. Sebenarnya kan itu semua kuasa Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan saya settingan atau enggak. Jadi, aduh, jadi nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman, ya udah kita tetap enjoy dengan masalah kita ya. Karena ini kebetulan ada yang telepon berkali-kali, nggak ngerti apa. Dan yang lucu lagi, kemarin ada anak datang ke tempat saya, katanya diancam-ancam membuat Viti ya. Karena itu saya selalu bilang hati-hati satu sama lain. Kalau kalian ada kebencian satu sama lain, terus diancam, terus seperti apa? Koko, ya mungkin cuma tengtin wah, mau yoi munsin lek koko. Lek kok cuma mie aja pin wah. Hah? Jago, nang lo. Ayolah, to mie tengtin wah mah, ya mungkin cuy. Sebentar. Telepon saya nggak bisa ditelepon ternyata. Sebentar. Halo? Ah, kenapa, Mbak? Aku mau minta maaf, ganggu. Tadi aku miss call. Halo, sama miss call lagi. Kenapa, Mbak? Ada yang bisa dibantu? Tadi tuh aku lihat Mas Yuni tuh online. Terus? Live, makanya aku mau telepon, mau minta solusi. Kenapa, Mbak? Ini dulu kan ya juga kerja di Hong Kong, ya, Miss Jam. Terus? Terus aku itu kenal cowok dan kita menjalani bisnis kan, Miss. Kita itu buat bikin kandang ayam waktu itu. Uh-uh.